Take, Lord, and receive my liberty. Sejak saya berupaya untuk sembuh, saya mencari segala cara sebenarnya. Mulai dari doa sendiri, rajin ke gereja, baca kitab suci, mendengarkan lagu rohani, itu semua saya lakukan. Tapi muncul rasa jenuh, karena sebenarnya saya tidak merasakan apa-apa. Dan luar biasa, ternyata Tuhan memberikan kejutan. Salah satu frater Jesuit menghubungi saya untuk mengikuti retret pertama. Dengan mengikuti latihan rohani pemula, diberi suatu cara, metode untuk membangun relasi dengan Tuhan secara personal gitu. Mungkin kalau ya dalam ibadah dan sebagainya dan doa pribadi macam itu tentu saja mereka juga membangun relasi personal dengan Tuhan ya. Tetapi latihan rohani pemula ini membantu mereka untuk mengalami Yesus itu sebagai sahabat. Dan di sini sahabat yang mengasihi mereka tanpa syarat, sahabat yang selalu mendampingi, dan juga sahabat yang bisa menjadi ya teman diskusi untuk mengambil keputusan maupun juga teman dalam melaksanakan tugas-tugas. Dan itu saya lihat dan juga saya alami sangat jelas bagaimana relasi personal dengan Tuhan itu tumbuh dalam diri para peserta. Hal itu sebenarnya sudah saya duga dan saya harapkan, tetapi ketika melihat itu tentu saja saya gembira dan juga merasa terhibur juga bahwa ya ternyata Tuhan menyapa mereka dan juga sapa cara komunikasi yang baru itu mereka temukan. Latihan rohani pemula ini saya jadi banyak teman, dan kemudian saya belajar yang paling penting adalah mendengarkan. Dan latihan rohani ini setelah saya jalani 30 hari, saya menjadi orang yang edik atau ketagihan. Sehingga makanya doa Ignatian itu saya jalani setiap hari, setiap pagi. Bagi saya menyebutnya doa Ignatian adalah kesempatan saya untuk daily breakfast with God. Jadi adalah kesempatan di pagi hari saya sarapan, layaknya saya sarapan dengan Tuhan. Saya bisa berjumpa, menyapa, berbicara, dan mendengarkan apa pesan Tuhan dalam hidup saya. Saya sakit sejak Desember 2016. Pada saat itu saya masih santai. Saya merasa yakin bahwa saya pasti cepat sembuh. Tapi ternyata kenyataan berbeda. Setelah sakit yang satu sembuh, kemudian saya sakit GERD. Sebenarnya banyak masukan dari beberapa rekan, saya melakukan meditasi dan pengobatan herbal. Tapi tidak ada satupun yang saya lakukan. Saya pasrah. Saya mengkonsumsi obat-obatan hampir 2 tahun penuh. Kemudian sempat lolos, tidak menggunakan obat satu butir pun. Tapi ternyata saya jatuh sakit lagi, sakit yang berbeda, yaitu gejala vertigo. Nah, saat itu saya berpikir, saya kalau terus-terusan seperti ini, saya harus sakit, makan obat, lantas sampai kapan? Dan akhirnya saya memutuskan, okelah, saya cari Tuhan, saya mau sembuh, saya mau bebas dari obat-obatan. Kemudian, gayung bersambut, sepertinya kejutan dari Tuhan, saya dihubungi salah satu frater Jesuit untuk mengikuti retret pertama. Walaupun di retret pertama, saya tidak mendapatkan buah apa-apa.
Kemudian lanjut di retret kedua, sudah lumayan mengerti dan semakin ingin tahu sebenarnya. Dan akhirnya saya memutuskan di RLP ketiga, itu di latihan rohani pemula, saya mengikuti full 30 hari. Saat pertama kali mempelajari dan memberikan latihan rohani pemula, saya sudah merasa bahwa latihan rohani pemula itu sangat cocok bagi rekan-rekan awam yang belum pernah mengenal spiritualitas Ignatian untuk mulai ya, mendalami dan juga mengalami spiritualitas Ignatian ini. Jadi dari awal saya merasa inilah cara yang paling cocok untuk mewartakan latihan rohani gitu. Dan ya dari Romo Nano saya semakin sadar bahwa kita para Yesuit mungkin punya pengalaman mendalam tentang latihan rohani dan sebenarnya kita ingin membagikannya kepada rekan-rekan kita, tetapi kita nggak tahu bagaimana caranya. Dan latihan rohani pemula ini memberikan langkah-langkah yang jelas dan mudah untuk memperkenalkan latihan rohani kepada banyak orang. Rata pertama kali yang saya lakukan ini, saya sebenarnya tidak dapat apa-apa. Kemudian saya mengulang lagi di retret kedua, lumayan saya bisa mengerti dan akhirnya ada rasa ingin lebih mendapatkan atau lebih ingin berjumpa dengan Tuhan, maka saya mengikuti latihan rohani pemula 30 hari. Kemudian dalam keseharian, dalam pekerjaan, saya melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan dan kadang sering berdialog saya harus melakukan apa. Dan kemudian dari dampak latihan rohani pemula ini, Tuhan itu adalah penyembuh saya. Ketika saya mengalami katakan seperti kambuh, GERD, saya mengandalkan Tuhan agar saya tidak bergantung lagi pada obat-obatan. Saya pikir akan bagus kalau ya sudah latihan rohani pemula ini ditawarkan kepada para peserta dan inilah yang menjadi tema sharing mereka. Paling tidak ya sharing selama 4 minggu atau 5 minggu. Dan gagasan ini diterima dengan baik oleh rekan-rekan frater ini. Lalu ya sudah, kita rancang latihan rohani pemula ini. Kita perkenalkan dan ternyata antusiasme peserta sangat bagus. Pada season 1 kita memperoleh sekitar 94 peserta. Dan ya ini sangat mengejutkan dan dari situlah saya menangkap bahwa apa yang kami tawarkan itu dibutuhkan oleh banyak orang dan ya sudah kita laksanakan itu terus. Harapan saya, rahmat dan anugerah latihan rohani pemula dapat dirasakan juga oleh orang lain, khususnya bagi mereka yang ingin berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan sangat merindukan untuk berjumpa dengan Tuhan. Menjalani latihan rohani pertama atau LRP telah mengubah hidup Angeli Yvonne dari desolasi menjadi konsolasi, dari yang tadinya hopeless karena penyakit yang dideritanya menjadi rasa syukur atas rahmat dan cinta Tuhan. Dengan LRP, ia menemukan bentuk baru bertemu dengan Allah, di mana ia tidak menghakimi penyakitnya ataupun kehidupannya di masa lalu, melainkan mengajaknya menghargai sekecil apapun cinta Tuhan yang telah dialaminya. UAP pertama ini adalah jawaban Serikat Yesus terhadap kebutuhan-kebutuhan gereja dalam menunjukkan jalan menuju Allah melalui latihan rohani dan diskresi. Referensi ini telah mengungkapkan dan masih harus terus mengungkapkan secara konkret kesiapan kita sebagai tubuh apostolis universal untuk bekerja di bawah panji salib untuk melayani Tuhan dan gereja mempelainya. Kami mengundang Anda untuk mendalami dan mengambil tindakan bersama kami. Mari kita buat perbedaan seturut Injil.